sudah tadi lajang ya Bu ya. Dengan siapa? Yang mana orangnya? Gak salah. Yakin? Yakin gak salah ini? Karena cantik-cantik di belakang juga banyak yang cantik. Gak mau tukar ini? Sebelum kita lanjut kita tukar dulu, gak mau? Gak mau ya? Jadi yang ini aja insya Allah. Iya. Si Wanda sudah nikah kan? Sudah. Dengan Ari. Mana yang ini? Gak mau tukar juga kan? Gak mau. Mana tahu ada yang naik pajero gak ini? Terpesona dengan yang naik pajero gak? Ini aja ya. Iya insya Allah. Baik, kalau gitu kita lemparan. Dalam pelaksanaan lemparan butuh konsentrasi ya. Konsentrasi. Kenapa saya bilang konsentrasi? Nanti kalau salah lempar bahaya. Si Ari ngelempar kena mamanya, mamanya disuruh pakai baju Jawa. Udah siap? Baca bismillah, tatap matanya. Hitungan ketiga kita mulai. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, yang jawab salam saya doakan tahun depan naik haji. Yang gak jawab salam awas bapaknya kawin lagi. Angel tenang dong ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, besok naik haji semua ya Bu ya. Bayarnya masing-masing. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah innahmadu wa nastaghfiru min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama dan paling utama mari sama-sama kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan cucuran rahmat dan hidayah kepada kita semua hingga kita dapat berhadir dan berkumpul di rumah Bapak Misra sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Selawat juga berkirim salam kita adakan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin para tetamu undangan yang kami hormati, di kesempatan yang berbahagia ini juga Bapak Misra dan Ibu Rosdiana Tambunan mempunyai hajat yaitu meresmikan pernikahan anaknya yang bernama Nur Mawaddah dengan seorang laki-laki yang bernama Suharyadi, putra dari Bapak almarhum Usman Hasan dengan Ibu Hartati Hadi. Kita doakan bersama mudah-mudahan dalam rangka pelaksanaan prosesi pernikahan ini tidak ada halangan sesuatu apapun sampai akhir nanti. Dan kita doakan mudah-mudahan kedua pengantin dapat hidup rukun damai dan sejahtera, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin para tetamu undangan yang kami hormati, dan di kesempatan yang berbahagia ini pula Bapak Misra melaksanakan prosesi pernikahan ini dengan adat Jawa ya hadiah. Di antaranya nanti dengan acara memecah telur. Arti kata pecahnya telur, pecah pula pemikiran sang kedua pengantin yang jaka akan meninggalkan jakanya dan akan menjadi seorang suami yang bertanggung jawab kepada sang istri. Begitu juga sang gadis akan meninggalkan masa gadisnya dan akan menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami dalam suka duka seia sekata setujuan dan sependapatan. Bila mana dalam pelaksanaan prosesi adat Jawa ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unjuk lilo matur dumateng para piyantun sederek sedaya ingkang pelenggahan tarup agung menika sing ingkang wiji-wiji. Kula kawakilan Bapak Misra dan Ibu Rosdiana Tambunan niki dina dados ngresmikaken putrinipun asmanipun Nur Mawaddah kalih Suharyati, putra Bapak almarhum Usman Hasan kali Ibu Hartati Hadi. Yen mugi-mugi diparingi kesehatan, keselamatan dunia lan akhirat, lan boten ana alangan setunggal napa-napa. Disekseni para nabi, para wali, pinayongan selamat-selamat saking Kang Kuwaos, Sekar Staman Poncoarno, nggih nyirami Mbok Sri Pengantin lan Ki Bagus Pengantin. Ayo Mas Ari, jemput istrimu kita mutari taman 3 kali. Musiknya ya Mas ya, awas deh, musiknya gending dulu Mas Ian.
mesti gending jadi. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, terima kasih kita ibu. Terima kasih kita ibu sebagai nasabah kita ibu sama ibu. Karena ibu, tadi ibu bisa memberikan yang terbaik sama ibu. Ibu bisa membalas semua jasa-jasa ibu. Aku selalu berdoa kepada Bapak Almarhum Gus Merkasau. Kiranya kami sayang, kami cinta, tapi Allah lebih cinta kepada kita. Hanya kita bisa berdoa semoga ayah diampuni dosanya, ditempatkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ibu, bimbing anakmu, doakan anakmu supaya adik bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adik panggil ibu. Thank you.
Thank you.